Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Jagasatru Kota Cirebon. Dan hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, pantauan dari kami harga cabai menurun pemirsa. Seperti harga cabai merah besar, harganya menurun jadi Rp25.000, dan harga cabai rawit merah ataupun cabai setan itu pun harganya menurun menjadi Rp50 sampai Rp55.000 per kilogram. Sempat melambung tinggi, saat ini harga komoditi cabai menurun. Hal ini disebabkan karena cuaca yang cukup bagus, maka pasokan cabai pun berlimpah. Namun jika cuaca hujan, pasokan cabai pun menurun, sehingga menyebabkan naiknya harga cabai. Di Pasar Induk Jagasatru Kota Cirebon, harga cabai merah besar turun dari yang sebelumnya Rp32.000 menjadi Rp25.000. Begitupun dengan cabai rawit merah, dari harga Rp60.000 turun menjadi Rp50 sampai Rp55.000. Sementara harga cabai hijau besar harganya stabil Rp12.000. Salah satu pedagang Haja Musopa mengatakan, harga cabai cenderung tidak stabil. Saat ini sedang turun, namun bisa saja besok harganya kembali naik. Lagi turun, Bu. Lagi turun dari, iya, dari 35 sampai 28. Jadi 28, kalau yang banyak, kalau eceran 30. Ya, beda-beda, no. Namanya tiap hari lain harga, lain hari lain harga. Ya kalau yang ada yang beli sepi tuh nok. Misalnya belanja 25 juga jual 25. Oh, iya. Karena iya. Sepi ya. Kalau lagi rame mah 25 sampai 30, 35. Kalau bawang itu relatif standar. Kayaknya sampai puasa nanti harganya stabil. Karena stoknya masih aman. Iya. Pembelinya untuk sekarang ini ya masih biasa aja. Nanti kalau mulai mau puasa itu meningkat. Sementara itu, kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah harganya stabil karena pasokannya aman. Tim Liputan RCTV Cirebon.